Polresta Jambi melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil tangkapan semester 1 periode Januari hingga Juni tahun 2020. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan ini terdiri dari narkotika jenis ganja sebanyak 25 kg lebih, narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 142,97 gram. Barang bukti yang didapat ini merupakan bagian dari 12 kasus narkotika yang berhasil diungkap pihak Satres Narkoba Polresta Jambi dengan 13 orang tersangka, satu di antaranya seorang wanita. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender dengan dicampurkan deterjen. Sedangkan barang bukti narkotika jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin insinerator milik BNN Kota Jambi. Kemudian jumlah tersangka 13, namun yang kita hadirkan di sini 10 orang karena 3 sudah kita titipkan di lembaga pemasyarakatan. Dari data pihak Polresta Jambi selama semester 1 tahun 2020 telah terjadi peningkatan baik dari tersangka maupun barang bukti dibandingkan dengan hasil semester 1 di tahun 2019 lalu. Untuk itu polisi pun meminta masyarakat Kota Jambi untuk ikut memberantas dan memerangi peredaran narkoba yang ada di wilayah Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV.